1 hour later. Internet ya, yeah, boy. Karena kira Oh, begitu ya. Oh, apa ini ceritanya? Dan ciri planet yang tinggal di dan termenungkan bawah bumi adalah tempat yang cocok. Kiamat cuy. Pastor datang dengan kekuatan dan cara bertubi-tubi dari langit, tujuan mereka hanya satu, agar bumi dapat dikuasai seutuhnya. Jadi ceritanya tentang alien nyerang bumi ya. Disingan peluru dan kapal perang terus menghiasi langit. Satu bumi bagikan tenggelam dalam kegelapan. Bahasa novel weh. Bahasa novel, wadaw. Tapi sejarahnya cahaya harapan menurut di tengah kegelapan pekat. Federasi Global menyatakan bahwa Project Angel berhasil dilakukan. Ya bolehlah. Salah gadis pemberani ini memiliki satu tujuan, yaitu memerangi penjajah yang dan telah dilahirkan. Saya memberikan timbangan di Oh, jadi kapal-kapal pun bisa membuat isi dunia tenggelam dalam laut neraka. Oke. Saat ini musuh kami bukan hanya Far Star. Dan dunia ini masih banyak sekali kegelapan yang tersembunyi. Oke, ada ada 2032 menghujung musim panas pagi hari yang berkabut. Gitu sampai kalau titik apa nih lupa ini. Tolong. 9733 setelah sidang federal. Siapa nih MP5? Kok kayak Ghost Frontline ya? Nanti kamu sudah punya dalam hatiku. Yalah. Ini dengan aku. Oke. Oke guys. Oke, ada apa ini? Oh, ini 164. Ini kayak mirip kayak Girls Common ya. Kerja 75. Usah tiba-tiba ada misil kau ya. Apa ini tiba-tiba ini? Tag 19 ya. Dari itu kan? Okay guys. What? Apa itu agen wing? Jadi ini gimana mainnya nih? Oke. Gila tuh.
aduh. Buset dah. Ini kan nih. Oke, jadi kayak gimana main-mainnya nih? Oke. Akan joystick. Oh. Mainnya realistis sekali, bagus. Di sini bisa digerakin layarnya. Oh. Kita lihat apa yang bisa kita lihat. Oh, enggak bisa. Mana pembatasnya? Main. Buset dah. Yang gitu banget lewatinnya. Oke. Okay. Nah, lo tiba-tiba lagi kan jatuh. Hari jam 11. Nah, jatuh dia. Oke, okay, di situ apa? Oh, itu musuhnya ya. Kontrol yang ketepat ketika musuh kumpul dan gunakan skill untuk sekaligus. Oh alah, keren bener. Gila itunya loh. Oke, okay. Keren juga gamenya. Iya kayak Ghost Frontline cuman versi 3D-nya. Cuma... Apa ini? Tracker kah? Buset. Buset. Banyak bener misilnya. Enggak lagi nih doang. Lawan bos aja langsung. Oke, sistem bantuan bidik dari Bio Silverwing atau membantu secara otomatis. Dengan menggunakan scope kamu bisa membidik target lebih dekat dengan crosshair merah. Gunakan tembakan dengan mudah. Klik pada tombol kamera untuk mengubah mode kamera dan tekan secara manual. Ukuran tombol dan itu bisa diubah di menu setting. Wow, benar-benar dah luar biasa ini. Wih, merindung. Lah, kesana apa kesana? Sana, woi. Awas. Apa yang beli? Oh gitu, beli nih woy. Reload. Bisa woy. Jangan pula. Oh sama aja. Duh. Sakit bener. Dulu yang singgah sih ini sama kayak PUBG sih, cuma agak lebih rada-rada gimana gitu. Awas woy, aduh sensitivitasnya jelek banget ya. Oke, okay. Oke, aduh jelek banget sensitivitasnya. Halo, coba nih ganti dulu sensitivitasnya. One hour later. Bos.
tadi ya, yang bener aja. Nah, gitu dong. Berlindung woy. Lalu turunin lagi. Nah, udah bener woy. Sini. Kali. Kabur kan? Ya ya, selamat datang kembali. Oke, ID ya. Maksimal 8 huruf. Oke. Oke, kasih sinyal dari lokasi MP5 terlebih dahulu. Oke. Nanti jadi. Mungkin dia benar-benar mau mereka lari yang aman. Oke. Kita cek ya gimana game sih. Jadi yang seperti yang kalian lihat ya teman-teman, ini gamenya sudah terbukti 3D ini. Jadi tidak bisa dimulingkan lagi. Oke, di sini ada M16 A4. Kita langsung aja mulai. Lagi nih, aduh. Mantap sekali. Mantap sekali, boy. Oh my god, apa pula itu? Boy. Oh, langsung menang gue. Simple kali ya gamenya. Oke, bagus. Tapi apa tuh? Beli markas. Tekan 2 kali pada cover lainnya untuk berpindah secara instan. Oke. Oh, ini langsung next level ya. Gas lah. Delicious benar tadi tandanya. Gas
lah, kasih boy. Keren banget loh cara reloadnya. Keren banget cara reloadnya ini, lihat nih. Keren ini. Tuh. Kayak asli bener buat. Wah. Emang best lainnya game ini rekomend dah. Oke, langsung gas kan. Oke. Langsung segera mungkin harus kena. Oke, gas. Maju lagi, kalahkan musuh. Oke, okay. Emang tadi trailer doang ya. Ini boy, asik. Oke. Aduh, ngeri banget. Oh, apa tuh? Oke. Gaskan lah, ngatur mereka harus dengan dari jauh. Teknik kesana padamu. Ngeri banget, ngeri banget lah. Ribu ya. Sukses victory MVP. Wih, langsung dapat kontraknya. Neo terbuka. Mau bingungnya. Oke, guys. Oh, tentu. Oke, guys lah. Oke. Kayaknya mesti gampang lagi ini ya. Cuma berapa server tuh? Server tuh maksudnya berapa stick doang ini. Oke. Bisa bikin formasi rupanya. Kita gas langsung gue. Oh iya, langsung 42 ini SK550. Masih 50 yang ini senjatanya ya. Oke, guys. Oke, langsung. Oke, langsung. Ini dapat. Langsung gue sweet. Yang salah satu way. Oke, langsung gas. Keren juga lah ya. Ya.
Oh ya, ini sekarang lagi hujan ya teman-teman, ya maaf lah kalau karena suara ini kentik terus keganggu kalian gitu. Kita langsung aja gaskan lah. Boy, 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 boy. Kuat bener senjata ini. Boy, boy, boy. Oh, kasta usut. Apaan tuh? Oh, ngeribun tuh langsung lah. Oh, robotnya gitu ya. Oke, langsung kasihkan lagi boy. Salah. Oke, okay. Buat dulu boy. Oke, okay, nah, apa lagi nih? Bukan musuh lebih gede lagi. Aduh. Gas kan. Oke, mantap, ini langsung meledak. Boom. Oke, udah selesai ya kayaknya rupanya. Mantap lah. Kita menunduk. Woi, dapet nih. Masihnya ada kayak gitu. Oh, banyak susah. Oke. PU gak? Mungkin lah cuma cukup lumayan bagus lah ya gamenya lah ya. Level up, oh iya, level 3 buka produksi, mantap. Bisa ngegacha. Rejek kembali integrasi ini, kembali itu fasilitas masih ada. Luar biasa. Ini yang mana dia? Nih teman-teman, ini sekarang lagi hujan ya, maaf ya kalau kalian mendengar ya suara hujan gitulah ya. Ya mohon maaf lah ya karena ini sekarang emang rekordernya emang kayak gini. Oke, kita mulai rekrut ya teman-teman. SR boy. Aduh. Lah. Good job. Oke, semuanya sekian dulu dari permainan kita di Oke, semuanya sekian dulu dari permainan kita hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, share dan juga subscribe channel ini biar ketahuan kalau ada video terbaru dari saya. Dan bagi kalian yang mau mencoba game ini, linknya ada di deskripsi video karena game ini masih close beta. Bukan close beta sih, maksudnya sudah close beta ya. Untuk kalian yang ingin menunggu info lebih lanjut soal gamenya, ya kalian bisa tunggu saja lah ya. Untuk
kalian bisa tanya-tanya developernya kenapa gamenya bisa belum rilis atau nggak kenapa gitu lah ya pokoknya ya. Oke, pokoknya segitu aja dulu ya, jangan lupa di like ya. Keep smile and confidence. Dadah.